Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Madu Maribaya. Seperti biasa, kita ada di satu lokasi yang udah rutin kita pasang jebakan di sini. Karena semakin hari cuaca semakin ekstrim, hujannya intens setiap hari bahkan sampai malam. Nah, di situasi seperti itu semakin terpaksa lebah-lebah yang ada di alam itu harus pindah, harus hijrah. Dan tempat terbaik bagi lebah yang pindah yaitu jebakan kita. Tidak peduli dengan pohon aren, dengan pohon kelapa, dengan pohon lontar, dengan kotak hanya glodok, tidak memakai frame, itu tidak diperdulikan. Asal kering, lebah itu akan minggat, pindah, dan diisi. Itu makanya waktu terbaik untuk masang jebakan untuk mendapatkan koloni besar, karena saat ini koloni-koloni besar itu akan pindah, satu koloni pindah semua, tidak akan ada koloni-koloni yang kecil ya, karena satu sarang itu pindah semua. Lalu ada satu pertanyaan, awal mula lebah itu jadi banyak seperti apa? Nah, jadi ketika musim kawin, kita ambil contoh secara hitungan saja, ini hanya contoh. Jadi satu koloni yang ada di alam umpamanya 10.000. Ketika musim kawin ada seratu, 1 sampai 10 seratu. Nah, ketika seratu pertama menetas, maka yang 10.000 itu 5.000 harus pergi dengan ratu yang lama. Sedangkan ratu yang baru dengan 5.000 koloni harus tinggal di situ. Itu hukum alamnya seperti itu. 5.000 harus pergi, 5.000 tinggal di tempat pertama tadi. Kemudian ratu yang kedua netas, yang 5.000 tadi 2.500 harus pergi dengan ratu yang udah lama tadi. Nah, ratu baru yang baru netas tinggal di situ dengan 2.500. Makanya kalau seandainya kita masang jebakan, ternyata di kotak perangkap kita, kotak jebakan kita, ada yang koloninya lumayan besar, ada yang menengah, bahkan ada yang hanya sebesar kepalan tangan. Itu karena tadi musim kawin tadi. Jadi pecahan pertama, kedua, ketiga menentukan besar, kecil, atau sedang. Itu yang kita dapatkan ketika koloni musim kawin. Tetapi walaupun kecil, asal ada ratu, itu akan berkembang dan akan menjadi besar juga. Tetapi perbedaannya apabila mendapatkan koloni yang menengah atau koloni besar, ketika musim bunga akan menghasilkan madu yang langsung banyak karena sarangnya bisa dibuat dengan cepat karena banyak koloninya. Sedangkan untuk yang kecil akan memperbesar dulu koloni, memperbanyak dulu koloni, baru membuat sarang dengan besar atau dengan banyak. Mungkin itu yang dimaksud penyebaran lebah yang banyak atau yang sedikit, tergantung tadi apakah di alamnya banyak sumber lebah liarnya. Kalau seandainya sumber lebah liar banyak terus mecah koloni tidak terdeteksi, maka ketika kita masang jebakan di musim hujan ini sangat mudah jebakan kita diisi dengan lebah liar yang masuk, karena dipaksa dari alam harus pindah. Kalau kita tidak memasang jebakan di saat musim hujan saat ini, maka lebah-lebah liar yang akan pindah akan kembali pindah di alam mencari batuan atau batang pohon yang ada rongganya, tetapi yang terlindung dengan air hujan. Nah, apabila kita memasang udah satu minggu, satu bulan, belum juga diisi, periksa. Mungkin kotak kita ada hama yang mengganggu atau ada semut yang bersarang. Kalaupun itu tidak ada masalah, berarti di lokasi tempat kita memasang jebakan, lebah liarnya berkurang. Atau mungkin terbatas lebah liarnya, atau mungkin banyak tapi sarangnya terlindung, jadi bersarang di tempat-tempat yang tidak bisa digenangi air hujan. Akhirnya jarang sekali lebah yang masuk ke kotak jebakan. Lalu kapan, apakah itu jebakan tidak berhasil? Tetap berhasil, tetapi nanti tunggu musim kawin, karena ketika musim kawin itu hukum alam, tidak bisa dipungkiri bakal ada lebah yang mecah koloni dan masuk ke kotak jebakan. Lalu kapan musim kawin itu terjadi? Tergantung daerahnya. Jadi di tempat kami ada terjadi musim kawin itu di sekitar bulan 3 sama bulan 10. Jadi 1 tahun 2 kali.
Nah, dari bulan 3 dimulai, 3, 4, 5, jadi selama 3 bulan itu terjadi musim kawin. Maksudnya 3 bulan itu ada, umpamanya ada beberapa koloni dengan beda besar koloni, ada yang bulan pas masuk bulan 3 langsung musim kawin, langsung mecah kori, ada yang di akhir bulan 3 atau 4 ada juga, ada di bulan 5 ada juga. Jadi tidak pas masuk bulan 3 langsung musim kawin semua rata, tidak. Jadi makanya dari bulan 3, 4, 5. Ya mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya jangan lupa ditonton sampai dengan habis, karena kita akan coba edukasi tentang pemasangan kotak juga, tentang kotak yang sudah terisi juga. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diterapkan bagi peternak-peternak lebah pemula. Selalu ikuti Madu Maribaya. Nah, lokasi-lokasi seperti ini yang bisa dibuat kita masang jebakan. Tetapi yang kami tunjukkan ini bagian depannya saja. Jadi lokasi di mana lebah liar itu bisa masuk dari bagian depan ke bagian belakang. Nah, bagian belakang ini di mana kotak jebakan kita simpan. Salah satunya ini. Nah, ini kita di akar pohon, kita simpan di akar pohon seperti ini. Jadi jangan digantung supaya kokoh dan tidak bergoyang. Ini pertama disimpan di akar pohon, yang kedua ini atasnya pakai rimbunan, masih baru kita simpan, dan atasnya juga harus pakai plastik atau pelindung supaya kotaknya tetap kering, tidak terkena air hujan. Dan di tengah-tengahnya ini ada kayu sebagai ganjalan antara plastik dan kotak supaya lebah itu nyaman ketika masuk ke kotak perangkap dan tidak terganggu oleh hama semut. Karena biasanya kalau tidak pakai ganjalan ini, setelah lebah masuk, hama semut pun biasanya ikut bersarang. Ya, biasanya bersarang di atas tutup antara plastik dan kotak kayu. Mungkin itu sekilas seperti itu, karena banyak yang mempertanyakan bagaimana supaya kotak jebakan tidak dihuni semut. Nah, ini kita dekatkan kotak dan ini bagian depannya. Nah, mungkin saudara-saudara sekalian dimanapun berada kebayang seperti apa masangnya. Dan sebentar lagi kita akan samperin salah satu kotak yang mudah-mudahan ada isinya. Jadi penerangan kami ini lebih jelas apabila ada perbanding, ada kotak kosong, ada juga yang kotak yang sudah diisi. Nah, ini di samping kotak yang barusan ada juga kotak yang kita pasang. Ini bagian depannya seperti ini, kosong. Nah, jadi kita akan tarik ke kotak jebakannya. Nah, ini kotak jebakannya dan bagian depannya kosong. Nah, kotak jebakan ini terlindung, bagian atasnya rimbunan pohon. Dan sebagai pembanding, inilah hasilnya. Nah, kotaknya sudah terisi. Jadi teori di mana bagian depannya harus kosong dan bagian atasnya terlindung, ini koloninya super, koloni luar biasa, sangat penuh dan sangat aktif. Ya, ini bahasan tentang cara pemasangan kotak. Mudah-mudahan para saudara sekalian dimanapun berada bisa terbayang bagaimana cara memasang kotak jebakan yang tepat. Bukan istilah yang baik dan benar, tetapi yang tepat. Agar lebah liar yang mencari sarang itu mudah menemukan kotak jebakan yang kita simpan. Kita lanjut ke lokasi berikutnya untuk melihat kotak
yang lain, mudah-mudahan ada isinya. Sekaligus kita masang satu kotak dengan versi yang berbeda. Dalam kesempatan kali ini, kita akan sedikit membahas tentang kotak jebakan. Nah, ini kita sengaja membuat kotak jebakan. Pertama, bahannya dari kayu albasiah. Nah, kayu albasiah dengan ukuran seadanya. Jadi kalau untuk lebah serana ini nggak ada standar. Jadi standarnya silahkan sesuai adat yang biasa dipakai. Kalau biasa memakai gelodogan kotak kayu tapi tanpa frame, asal dibuka di dalamnya kosong, nanti bersarang tinggal ngambil madunya, seperti itu bisa. Dengan gelodogan pohon aren, dengan gelodogan pohon kelapa yang sudah kering dipotong umpamanya 40 sentian, terus kanan kirinya ditutup pakai papan atau pakai triplek, kemudian di tengah-tengah pakai pintu keluar masuk, dipasang di alam atau dibuat jebakan dari pohon lontar juga bisa, silahkan. Terus setelah dibuat jebakan, baiknya tidak mesti dipindah lagi ke kotak budidaya. Makanya kalau seandainya membuat jebakan, membuat ukuran baku seperti biasa. Nah, kalau ini kita sengaja membuat seadanya. Seadanya dari lebar kayu albasiah bekas coran. Nah, coran masih terlihat. Tapi ini pakai prem. Ini sengaja kita pakai identitas nih. Hari ini Sabtu, tanggal 6 bulan 1 2024. Lebar dari sini ke sini itu lebarnya 26 cm, tingginya ini hanya 15 cm seadanya kayu, dan panjang 44 cm. Ini pemakai tutupnya triplek dan dalamnya frame. Frame-nya frame gantung. Tidak sempurna. Jadi hanya batangan saja. Nah, seperti ini. Ini kayu albasiah juga udah kering. Ringan, udah kering. Nah, ini sangat bagus untuk memasang jebakan. Jadi jangan ditanyakan kayu yang terbaik. Sebenarnya apapun kayunya bisa. Hanya spesifikasi kayu terbaik emang ada untuk dibuat jebakan. Tetapi untuk jebakan atau kotak budidaya sebenarnya bisa dari kayu apapun, sesuai dengan yang biasa dipakai. Nah, mungkin itu agar para saudara semua tidak terpaku dengan ukuran. Jadi silahkan, hanya bedanya kalau saya seandainya membuat ukuran kecil, yaitu resikonya berarti harus dipindah ke kotak budidaya yang lebih besar, karena seiring waktu lebah itu akan membuat koloni yang banyak. Ratu itu akan beranak dan kotak akan penuh. Seandainya sudah penuh, nah itulah yang susah. Jadi ini walaupun seperti ini, walaupun tingginya hanya 15 cm, tapi ini lumayan, panjangnya 44 cm. Dan apabila suatu ketika ini penuh dan mau dipindah, ini tinggal premnya ini kita angkat. Nah, ini diangkat. Sarang, dengan sarang-sarangnya semua tinggal dimasukkan ke kotak baru dengan ukuran yang bisa dikatakan ukuran yang maksimal, dengan premnya yang sama dengan ini. Itu kenapa seperti ini? Karena kita masangnya ini jaraknya jauh. Jadi bagi yang memasang jebakan dengan jarak yang dekat dengan kotak maksimal, umpamanya ini ukurannya sudah cukup tapi tingginya mungkin 25. Nah, itu lebih bagus. Jadi ini untuk keluar masuknya, ini bagian atas bagusnya sebenarnya di tengah-tengah sini. Ini juga ada kita pakai bor, tapi mungkin ini tidak dipergunakan dengan cepat apabila dengan posisi kecil seperti ini. Ya, jadi kita bikin untuk keluar masuknya bagian atas. Nah, mungkin itu sekilas yang bisa kita bahas tentang kotak jebakan. Semoga bermanfaat dan bisa dicoba dimanapun saudara berada dengan adat yang biasa dipakai.
kotaknya akan kita pasang. Ini sudah ada di rak-rak yang biasa, sudah ada, karena di sampingnya itu kita pasang satu kotak udah ada yang isi, jadi sebagai ganti. Nah, ini koloninya sangat luar biasa, ini terlihat penuh seperti ini, kotak kecil, tetapi nanti premnya tinggal pindah saja. Premnya ini udah lumayan lama, jadi udah wajib kita pindah ke lokasi budidaya, karena kalau lama-lama ini khawatir dengan kondisi sarang yang penuh atau madunya yang banyak akan memicu hama yang akan mengganggu. Ini kita pasang dulu kotak penggantinya di sampingnya, diikat dan dibereskan sebelum kita cek kotak berikutnya. Nah, ini kotak satu baru dibawa barusan. Jadi sambil pulang kita bawa satu, alhamdulillah baik-baik saja. Demikian perjalanan kami hari ini. Selalu ikuti channel Madu Baribaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.